Cuma pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Di sini pernahkah kalian melihat rumah tradisional di Desa Wairebo? Desa Wairebo terletak di Flores. Rumah tradisional tersebut dinamakan Baru Niang. Nah, rumah tersebut berbentuk kerucut. Mungkin kalian belum pernah melihatnya. Untuk itu perhatikan gambar 3.46 dengan seksama. Nah, rumah Baru Niang ini diameternya adalah 7 meter. Tingginya adalah 10 meter, berapakah volume rumah tersebut ya? Kita tulis di sini, diketahui ya. Diameternya adalah 7 meter, ya. Tingginya adalah 10 meter. Nah, di sini kita akan menghitung ya. Untuk kerucutnya, untuk jari-jarinya ini belum diketahui. Jari-jari itu berarti diameter dibagi 2. Sehingga 7 dibagi 2 itu adalah 3,5. Kemudian kita masuk ke volume kerucut, yaitu 1/3 kali pi kali r kali r kali t. Ya. Nah, di situ berarti 1/3 untuk pi-nya kita menggunakan 22/7 ya. Kali 3,5 kali 3,5 kali tingginya adalah 10. Nah, ini bisa kita perkecil ya. Ini 7 dengan 3,5. 7 dibagi 3,5 adalah 2, ini adalah 1 ya. Sehingga kita tinggal mengalihkan saja di sini. Atau mungkin ada yang bisa kita perkecil lagi. Nah, ini 2 dengan 10 ya. Bagi 2 itu 1, bagi 2 itu adalah 5. Nah, tinggal kita mengalihkan saja di sini. 1 kali 22, 22, 22 kali 3,5. Kita kalikan ya. 22 kali 1 kali 3,5 kali 5 ya. Itu hasilnya adalah 385 ya. Kemudian kita bagi dengan angka 3 ini ya. Hasilnya adalah 128,33 ya. Meter kubik. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.